Nah, seperti ini. Tuh. Ya. Ini nempel. Nah. Ya. Nih, tripang, ulat laut. Nah, kenapa? Karena bentuknya seperti ulat. Nih, di beberapa tempat, nah tripang ini dibudidayakan. Jadi dipasak, dikeringkan, lalu diekspor. Hebat, diekspor tripang. Kenapa? Karena menurut informasi ini buat obat. Dan ini ada nih lendirnya. Nah, lendirnya itu yang membuat obat. Nah, menurut informasi yang kita dapat juga nih, adik-adik dan sahabat, nah ini bisa mengobati penyakit mah. Penyakit mah. Nah, di sisi lain, nah ini lendirnya ini untuk pertahanan. Nih ada nih. Dia menempel nih.